Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, kali ini saya ingin berbagi resep lagi. Semoga bisa diterima ya, walaupun sederhana ini ala saya. Saya ingin memasak sayap ayam tanpa tulang. Jadi isinya itu akan saya ganti dengan sayuran. Walaupun pengambilan pidihnya yang masya Allah sangat super sulit buat saya ya, tapi saya coba dan coba, saya coba terus. Walau bagaimanapun ya, saya harus belajar ya. Kalau nggak dicoba, saya nggak akan bisa. Jadi saya tetap belajar dan belajar. Masalah hasilnya ya lihat aja nanti bagaimana respon panjenengan semua. Kalau memang jelek ya ngomong jelek nggak apa-apa. Kalau bagus ya alhamdulillah, saya bersyukur. Nah teman-teman, ini bahan-bahannya ada jamur stik ya, terus wortel, labu, dan juga sayap ayam yang sudah saya cuci bersih. Nah teman-teman, pertama-tama kita ambil tulangnya itu dari sayap ayam ya yang sudah kita cuci tadi. Setelah semuanya diambil, kita baru masukin bumbu ke sayap tadi. Nah ini chicken wingnya kan udah diambilin tulangnya ya, tinggal dikasih 1 sendok ini apa, tepung kanji, terus 1 sendok gula teteh ya, terus kasih merica secukupnya. Terus kasih minyak sayur sedikit aja, 1 sendok lah kira-kira ya, untuk ngelemesin ya. Wijen nih secukupnya lah ya, biar wangi ya minyak wijen. Wijennya itu ada 2 macam ya, wijen, mau yang wijen putih atau minyak wijen yang hitam gitu. Apa-apa sama sih, cuman baunya lebih sedap yang hitam ini. Udah, udah selesai ya dibumbuin, tinggal kita masukin ini nih, masukin minyak ya, masukin ini daging sayurnya ya, sayurnya masukin. Memang agak sedikit rumit ya kalau untuk pemula seperti saya, agak rumit juga, cuman saya mencoba dengan senang hati aja mengerjakannya biar kita enjoy ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan senang hati, insya Allah juga hasilnya tuh oke lah ya. Nah seperti ini ya, jadi ini saya gulung, nanti saya steam karena bos saya sukanya di steam, gak mau digoreng ya. Steam satu dah. Benar-benar sulit untuk mengambil posisi, masya Allah. Saya nggak tahu naruh HP harus di mana, tapi yang jelas ya udah saya taruh aja di depan saya, letakin. Aduh, ini dia saya, tinggal nanti di steam ya. Ini udah diisi apa, ada jamur, ada labu, ada carrotnya dalamnya ya. Nah di steam kurang lebih 15 menit ya, tapi jangan terlalu lama lah, 12 menit diungkep. Udah matiin tapi jangan dibuka dulu, karena daging ini apa, ayam itu kalau terlalu lama juga akan keras, biar rasanya sedang gitu, pas. Kalau orang Hong Kong sini bilangnya hai ya. Jadi nah ini dia nih, tinggal steam ya nanti. Ini belum di steam. Nah ini dia sudah mulai di steam ya, kurang lebih 12 menitan ya kita steam, sudah tuh ungkep. Nah ini dia setelah di steam, kita siramkan sausnya di atasnya. Tapi mohon maaf, pembuatan sausnya tadi tidak saya rekam karena waktunya mepet, siap dihidup.